laris, laris. Yeah, laris dulu. Ini Bu Pak yang pernah ditolong Pak Edi dulu. Halo, halo. Bu, milih Mas Indi ya. Oh iya, iya. Gubernur, wakil gubernur. Oke. Okay. Sayung Pak, itu orang sayung. Sayung, Pak. Sayung. PKR. Pemajar, sarjana. Sehat ya. Kak Kaisor kan tadi ya. Ya, Kak Kaisor. Oke, laris di bulan ini kita. Pasu. Ini pas. Ya itu iya itu Pak sampai seratus kita jemput. Iya, ini siapa sih? Laris itu Pak. Ini kan apa namanya? Ini apa nih, Pak? Andy sama Bu, lihat Bu. Hari ini ada di posisi Semarang karena berbagai undangan, maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang. Apa itu? Pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi, dan memang beberapa ada masukan buat kita berdua, Pak Andika dan saya, pada saat nanti terpilih, bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau gempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman di wilayah middle low ya, yang pemerintah harus turun tangan langsung supaya mereka bisa naik kelas, mereka bisa punya pendapatan yang lebih baik, dan tentu saja ini arahnya Jawa Tengah yang lebih sejahtera. Keluhan tadi ngobrol dengan pedagang, keluhan paling banyak apa itu? Keluhannya pasarnya hari ini sepi. Ya, kita memang melihat ya bahwa tekanan pasar online kan sedemikian besar. Maka ini mesti dirumuskan ada kebijakan pemerintah untuk membantu mereka, apakah promo lewat medsos.
sama Pak. Kemudian ada event-event yang dilakukan di pasar ini supaya rame, orang kemudian tertarik. Nah, tapi secara umum kalau dari sisi pangan, beras, minyak, cabai, ya alhamdulillah harganya hari ini menurut teman-teman pedagang ini stabil, tidak ada kenaikan. Pak, ada program untuk para pedagang Pak seperti Jateng Bakule Dewi itu Pak? Iya, kami rencana punya program juga untuk mengangkat kawan-kawan yang ada di wilayah mikro, menengah, kecil itu, yaitu dengan bantuan permodalan. Pak Ganjar waktu itu pernah menyalurkan lewat Bank Jateng, tapi juga lewat sistem itu mungkin akan kita sedikit modifikasi tata kelolanya supaya yang dapat adalah benar-benar mereka yang membutuhkan dan cepat, itu yang dibutuhkan mereka. Jadi birokrasinya gimana caranya, kalau kita terpilih nanti akan kita diskusikan dengan pihak terkait supaya lebih cepat mudah untuk mereka yang membutuhkan. 16-15 maksudnya harga beras, sembako itu lah, ya. Ya stabil lah, stabil ya, stabil ya, tidak ada kenaikan, tidak ada keturunan acep. Bu, ya. Ini tadi kan didatangi sama calon gubernur. Ya. Tanggapannya gimana Bu? Harapannya seperti apa sih untuk warga sendiri? Ya kalau saya senang ya. Soalnya mau menyalonkan itu bisa turun ke bawah, bisa nanyai pedagang-pedagang, bisa beli beras saya dibeli 5 kilo, dibayar 100 ribu, padahal saya jualnya 75. Alhamdulillah aku bersyukur. Harapannya untuk calon gubernur. Harapannya ya, seperti ya, apa biar, untuk perekonomian sendiri? Ya, aku minta biar bisa turunkan lagi lah, biar jadi orang kecil bisa apa ya lebih nyaman, terjangkau. Ya tahu nyaman terus bisa beli, ya tahu bisa segala macamnya. Bu gitu. Katanya ini pasar lagi sepi ya Bu? Iya. Kenapa sepi banget? Kenapa sepi, Bu? Sepi banget. Ya nggak tahu ya katanya tuh ya gimana ya. Sekarang ya banyak yang jualan sama yang beli, banyak yang jualan. Ya tahu orang pengangguran ujungnya yang jualan, ya tahu kan nggak seperti dulu. Kalau dulu pembeli nunggu pedagang, sekarang dibalik, pedagang nunggu pembeli. Jadilah sabar, ya sabarlah, ya gitu. Bu, akhirnya nomor berapa tuh? Cuma matrai belakang.